Gatot Brajamusti menginap di ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk mengikuti jadwal pemeriksaan hari ini terkait dengan beberapa kasus yang disangkakan terhadap Gatot. Mantan Ketua Persatuan Artis Film Indonesia ini diperiksa untuk sejumlah kasus, yaitu kepemilikan senjata api ilegal, satwa yang dilindungi, pencabulan, penipuan, perdagangan orang. Sebelumnya, Gatot Brajamusti sempat dilaporkan oleh sejumlah korban terkait pelecehan seksual. Tidak hanya itu, penyanyi Reza Artamevia juga turut melaporkan Gatot terkait dengan penipuan. Dari penyidik akan mendalami terakhir mungkin untuk proses penyidikan senjata api. Yang kedua, biar rekan-rekan dari penyidik Subdit Renata dan Sumdaling terkait dengan kasus percabulan dan kasus satwa liar juga lebih efektif dan efisien, sehingga kita lebih cepat dalam melakukan penyidikan terhadap perkara itu. Itu dia pemirsa, perkembangan kasus Gatot Brajamusti dari Polda Metro Jaya. Kembali ke studio, Rara. Ya baik, terima kasih Julita. Ya pemirsa, demikian laporan langsung Julita Telembanua dan juru kamera Jen Anwar dari Polda Metro Jaya.